Halo guys, kali ini kita akan membahas alat ukur ya guys. Alat ukur elektronik itu banyak sekali macamnya guys. Yang paling inti, intinya inti, core of the core guys. Yang paling inti yaitu alat servis atau teknisi harus mempunyai avometer guys ya. Singkatan avometer itu mereknya terserah ya guys. Pakai apa aja, ini kebetulan merek Sanwal. Ini bukan endorse ya guys. Avometer, avo itu singkatan dari A, ampere meter, volt, V itu volt, O, ohm meter, A itu ampere meter, avo meter, ampere volt, ohm meter. Oke guys, udah tahu singkatan avo. Nah, sekarang fungsi-fungsinya guys ya. Kita akan bahas ini untuk on off guys ya. Ini untuk on off. Ini untuk ampere, ini untuk mikro ampere, mili ampere. Ini common itu negatif ya guys. Ini untuk positif. Ini di sini ini colokan volt, head, dioda, buzzer ya guys ya. Buzzer itu sama dengan 1x1 kalau di analog. Ini temperatur, kapasitor, ohmmeter, ampere, volt, ohmmeter, temperatur, kapasitor, dioda. Sama transistor. Oke guys, nah, di sini ringnya, di sini off, ini voltmeter DC, voltmeter AC, hertz itu frekuensi guys. Ini untuk cek kalau di osiloskop itu wave ya guys ya, wave DC atau AC. Ohm itu bisa untuk buzzer, dioda, kapasitor. Di sini temperatur Celsius sama fan rate, ini mikro ampere DC maupun AC, ini mili ampere DC maupun AC, di sini ampere DC maupun AC, di sini off ya guys. Oke guys, kita akan bahas pengenalan avometer satu per satu. Ini bukan unboxing ya guys ya, tapi ini pembahasan pengenalan teknisi harus wajib tahu, minimal pengetahuan dasar cara mengukur pakai avometer. Ini kebetulan yang bahas ini adalah avo digital ya guys. Di avo itu ada dua, avo analog dan digital. Ini kebetulan digital yang mbah punya nanti.